Nusparem, Nusparem. Nusparem gak huruan. Dari pihak Babidkam Timnas Kompesin dari report dari CCTV. Oh sekarang? Ya. Hari ini mau nyisir sekarang? Yang itu ya, yang lokasi ya. Juga ikut gue. Kebetulan tempat di kamarnya. Depan kamar. Oh depan kamar. Ya depan kamar jadi kerasa panas. Ya, ketawanya dari saya. Adanya dugaan kebakaran ini seperti apa Pak? Hasil cek di lapangan. Kejadiannya itu memang. Ada di tiga lokasi ya. Jadi dia melakukan pembakaran itu dua di belakang sini di wilayah RT3 dan satu di wilayah RT1 tepat di depan vihara. Itu kejadiannya jam berapa, Pak? Itu setengah tiga ya. Ini dugaan sengaja apa? Sepertinya ya kalau kita lihat sih dari ini sepertinya memang disengaja gitu loh. Dan kami khawatir terkait kejadian itu seperti yang dia memang sengaja untuk membuat semacam teror kayak gitulah ya. Dan ini murni bukan kejadian kriminal biasa seperti kayak pencurian atau apa, tapi dia memang diniatinnya itu melakukan pembakaran gitu di tiga titik dan di tiga rumah. Dari hasil keterangan dari warga setempat ada yang melihat seseorang yang datang atau seperti apa? Nggak ada belum. Sih memang belum, tapi ya pasti barusan kita sudah lihat di CCTV yang ada di jalan yang menghadap dari gudang Duta Motor itu ada terlihat, tapi memang itu kita juga belum berani memastikan bahwa dia si terduga pelaku misalnya. Masih diperiksa ya? Ya masih diperiksa juga, dan kita juga akan melakukan pengecekan untuk CCTV yang di area vihara, karena di situ ada di titik itu juga rumahnya itu persis depan vihara. Dan di situ juga dia lakukan pembakaran rumah di situ. Pak, dengan kejadian ini apa akan meningkatkan keamanan? Pasti, karena gini Pak ya, ya karena kita juga 2 bulan terakhir ini memang kita digiatkan untuk ronda malam Pak, dan lagi kita juga selalu ke tiap warga itu betul-betul kita mobiling gitu, keliling. Pokoknya tiap malam itu kita selalu standby, kita keliling juga. Kita kelilingi 3 RT di sini tuh RW 2 tuh ada 3 RT. Ya, dan kita selalu keliling gitu tiap malam gitu untuk melakukan pengecekan dari mulai lokasi menyisir lokasi RT 1, 2 dan 3, Pak. Iya. Kalau kondisi 3 lokasi kejadian seperti apa? Dampak dari teror ini seperti apa kondisinya? Kalau lihat rumah yang memang dinyatakan terbakar itu memang ada itunya bukti-buktinya bahwa di situ sudah ada yang dibakar gitu, secara materialnya itu udah ada kelihatan memang dia ada. Ini juga untuk buktinya kan seperti itu. Dan untuk yang rumah satu lagi mungkin itu ya, tadi ya. Dia yang satu lagi malah dia rumahnya itu dia terbuat dari material kayu yang memang mudah sekali terbakar. Dan
kebetulan memang kita juga udah ketahuan seperti itu, ya sudah kita lakukan pembakaran dan langsung udah bisa teratasi. Di lokasi kejadian ditemukan alat-alat pembakaran nggak? Nah, tidak ada sih. Tidak ada memang, ya. Seperti itu. Cuma memang ya bekasnya, bekasnya ketua, ya. Mungkin sebelumnya lingkungan ini pernah ada gesekan atau apa gitu. Belum, justru itu kita juga selama ini belum kita bisa berani ambil kesimpulan karena motifnya, ya. Selama ini memang di sini tuh aman-aman aja gitu. Baru kali ini loh kayak ada semacam terduga ya mencoba untuk melakukan kayak semacam pembakaran. Ya mungkin maksud tujuannya bisa jadi mungkin itu teror atau apalah, kita juga nggak kurang begitu ini ya. Jadi, tapi kejadiannya seperti itu.